Shit. Shit, ternyata ada monster. Gua belum nge-save. What the heck is that? Ada kalong, monster kalong. Batman, 2 biji. Oh shit, gua belum nge-save. Woi, gua di bawah, cok. Wuh. Woi, tolong, tolong, tolong. Kurang ajar. Halo, balik lagi dengan gua. Di video kali ini gua bakal bermain game Resident Evil 0. Oke teman-teman, jadi di video kali ini teman-teman kita bakal ngebuka pintu yang ke naik ya teman-teman, karena di sini kita udah mendapatkan 3 nisan teman-teman. Dan tapi kita sebelum itu kita bakal ke bawah dulu untuk ngelut cari ammo teman-teman ya. Kalau gak salah di bawah sini ada ammo deh. Mari kita coba ke sana teman-teman. Bila aja yang pergi sendirian cuy. Oke, dari sini kalau gak salah langsung ke kanan nanti ya. Kita bakal cek di sini satu-satunya ammo kok gak salah di sini. Gue lupa udah di tag atau belum ya, cuy. Mari kita cek, cuy. Oke, wah. Ada zombie ternyata. Sip. Oke, ternyata di sini ada ini ya, ada bensin, teman-teman. Oke, ini ada ammo kan ya? Banyak banget, cuy. Ada ammo shotgun juga, cuy. Oke, let's go. Kita ambil dulu. Yes, take it. Take lagi. Take lagi. Kemarin tuh kita dapat kayak wine teman-teman, botol wine-nya itu. Berarti kita mesti ambil ya teman-teman, biar si minyaknya ini, si bensinnya ini bisa dikombin dengan si botol itu jadi molotov coy. Jadi nggak makan tempat ya. Oke, jadi ini sabar. Nah, ini dia loot kita yang terakhir teman-teman. Di sini mari kita lihat masih ada satu slot. Jadi berarti kita langsung aja ke bawah teman-teman, ke waktu itu tuh wine tuh kok gak salah ada di yang ada impersonate six soul ya teman-teman, yang kemarin kita nyalain korek api satu-satu tuh ya. Oke, okay. Yang ada 6 roh teman-teman, roh kayak rusa, anjing, terus singa, garuda segala macem, pokoknya ke bawah situ ya teman-teman yang menuju uap coy. Ini gue takut nanti kalau pas ke yang ke naik itu gue takut si Rebecca mati coy. Oke, okay, dari sini kita ke sini. Abis tuh ke bawah sini teman-teman. Set. Oke. Nah, dari sini ke ini ya, semoga masih dibuka. Oke, masih dibuka teman-teman. Abis itu langsung belok kanan. Wine. Kemarin kita tinggal di mana ya? Oh, sini ya. Oke, let's go, kita take. Abis itu langsung kita combine. Yes, take it, empty bottle. Abis itu kita combine langsung teman-teman. Ternyata bensinnya ada ini ya teman-teman, ada 6 coy. Oke, jadi ini kita combine dulu. Oke, masih ada sisa bensin teman-teman. Kalau misalkan kita ketemu botol lagi, ntar kita tinggal combine lagi coy. Oke, sekarang gue udah di hall teman-teman. Kita save dulu ya teman-teman, karena daripada nanti kita mati mesti ngelut lagi coy. Kita save aja. Semoga nanti di ruangan yang akan naik itu ada tempat save-an baru coy. Oke guys, gue udah nge-save teman-teman. Dan sekarang kita mari regroup langsung ke tempat yang akan naik itu ya teman-teman. By the way, di sini setahu gue nanti ada kayak kecoa gitu ya teman-teman, yang di ruangan lobster itu. Nanti kita bakal bunuhin dulu baru Rebecca, baru kita ajak ya. Oke, okay. Okay. Rebecca tunggu situ, biar kita yang bunuh kecoanya coy. Ada 3 setahu gue coy ya. Gue takut si Rebecca mati nih. Ini sekali toil Rebecca bisa mati coy. Oke, okay. Ini dia. Oke, okay, gak mati-mati anjir. Mati satu guys. Ayo ngantri. Yang mau dibunuh ngantri. Ada 4 ternyata, 4 kecoa. Holy shit, dia nggak mati-mati coy. Oke, sisa 2 teman-teman. Come on. Apakah ini yang dinamakan pemborosan cuy? Tapi kayaknya lebih borosan kalau kita pakai peluru shotgun ya. Jadi mendingan pakai peluru pistol aja, nggak apa-apa ya. Tadi soalnya kita juga udah dapat 3 pak peluru coy. Oke, let's go. Come on. Okay. Nah, si Rebecca lagi OTW teman-teman. Let's go, langsung aja kita ke ruangan yang akan naik teman-teman. Semua ruangan yang di hall segala macem udah dijelajahin seingat gue ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum dijelajahin berarti gue lupa teman-teman ya. Tapi setahu gue udah dijelajahin semua dan tinggal arahnya ke sini coy. Mungkin ini bakal ada cabang-cabang baru gitu. Jadi setiap pas masuk ke sini langsung labirin sepertinya gitu ya. Oke, let's go, kita ke bawah coy. Ya megang kok gak salah si Rebecca ya yang megang nisannya ya. Oke. Nah, ini kita pakai aja semuanya, tiga-tiganya bisa nggak?
Apa kita mesti masukin satu-satu, coy? Kayaknya kita mesti masukin satu-satu, coy. Use. Oke, satu, teman-teman. Unity. Oh, ini slogannya dia ya, guys ya. Apa kemarin ya? Unity, disiplin, satu lagi obedience. Oke, okay, obedience, disiplin, unity, teman-teman ya. Oke. Okay. Apa yang terjadi, guys? Apa itu, guys? Oh shit, kok gitu? Dia mendelep ke bawah gitu. Oke, okay. Apa itu, guys? Oke, yang penting ini udah kebuka, teman-teman, pintu sebelah sini. Tadi itu kayak ada tower terus masuk ke dalam. Jadi ini rada banjir gitu ya, teman-teman. Let's go. Oke, mari kita masuk, teman-teman. Tadi itu apa ya? Towernya mendelep ke bawah gitu, coy. Oke, ada suara apa itu, guys? Akhirnya gua bisa keluar juga, teman-teman, dari gedung ini, coy. Oh, enggak, ini cuma pindah gedung doang ternyata ya. Gua kira gua bakal bebas gitu ya. Oke. Mari kita muter-muter saja dulu, teman-teman. Di sini, oke, ini bisa muter ternyata ya. Ini apa nih, guys? Ada gerbang apa nih? It's locked from the other side. Oke. Gua nggak tahu ini apaan, guys. Kayaknya itu ke belakang apa ya? Pantai apa jurang kayaknya ya. Oke, di situ di lock, teman-teman. It's locked from the other side. Jadi kita mesti buka dari dalam, teman-teman. Coba mari kita ke sini. Oke. What is this? Apa ini, guys? Oke, bentar. Ini gua kalau nginjek ini, lantai yang hall ini kebuka ya, teman-teman. Berarti yang mesti nginjek kayaknya si Rebecca aja, coy ya. Soalnya si Rebecca yang sekarat, teman-teman. Jadi yang mesti masuk tuh si Billy aja, coy. Let's go. Pencar-pencar. Oke, jadi si Rebecca bakal nginjek ini, teman-teman, yang ujung. Sepertinya sih ya, di dalam situ nanti bakal ada beberapa pintu yang kelok dan kita mesti nginjek ya, teman-teman. Coba injek satu-satu, siapa tahu kebuka gitu ya. Oke, okay, gue berarti mesti ingat nih, teman-teman. Let's go, semoga ada tempat safe-an, coy ya. Di sini gue udah bawa ink ribbon-nya, teman-teman, untuk disatuin dan di drop. Oke, okay, ini kayak church, gereja tapi runtuh, coy. Okay, ini foto siapa, cuy? There's an altar here. Oke, okay, ada altar. Nenek gue juga tahu. Despite it, its aura of divinity, you cannot help but sense something ominous about it. Oke. Okay. Jadi ini ada, apakah ada jalan, teman-teman? Di sini kayaknya ada pintu, teman-teman. Satu-satunya pintu sepertinya ya. Coba kita cek-cek dulu aja, teman-teman. Apakah ada yang bisa kita ambil gitu? Oke, kayaknya sih udah nggak ada ya. Mari kita ke pintu selanjutnya. Oke. Di sini, ada ink ribbon ternyata, guys. Yes, ada typewriter ternyata ya. Terus di sini ada tulisan Akuta Apribat, apalah itu ya. Nggak tahu bahasa apa, guys. Di sini kita record data. Yes, kita save aja dulu, teman-teman. Kita masih punya ink ribbon di backpack kita, coy. Oke, ini save yang ke-23, guys. Akhirnya kita pindah save-an ya di church sekarang, guys. Oke, di sini kita bakal ink ribbon-nya kita ambil, kita satuin, baru kita drop, teman-teman. Di sini dapat unap. Oh iya ya, by the way, kita tinggal shotgun sama grenade launcher-nya, guys. Apakah gua mesti ambil, teman-teman ya? Oke. Nah, di sini oke, okay, jadi di sini kita full, teman-teman ya. Oke, okay, kecuali shotgun. Jadi di sini napalm tertinggal di sini. Apakah Rebecca mesti ngambil? I think so. Sepertinya sih Rebecca mesti ngambil ya, teman-teman. Oke, okay, gue bakal pakai Rebecca untuk mengambil itu dulu, teman-teman. Shotgun dan grenade launcher gue, teman-teman, yang tertinggal di hall, teman-teman ya. Come on, kita balik lagi, guys. Kayaknya sih soalnya kita udah nggak ke hall-hall lagi, teman-teman. Jadi kita oper aja. Kita dropnya jangan di hall tapi di church aja, di gerejanya ya. Oke. Okay. Come on. Semoga nggak ada monster baru, teman-teman. Oke. Okay. Iya, ada monster baru. Mati dah gua, please, 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 please. Kok gua nembusnya ke sini ya? Wis, gila lu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gua nggak tahu kenapa kok nembusnya ke sini, cuy. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada monyet, guys. Apa gara-gara tadi towernya turun, teman-teman? Jadi kita nembusnya malah ke sini ya, teman-teman. Oke, okay, ini kacau dah ya.
Wah, kacau parah, men. Oke, jadi pertanyaan gue, apakah gue masih bisa lewat pintu yang ke naik situ, teman-teman ya? Soalnya kan tadi kita tembusnya malah ke yang gudang itu, teman-teman. Di sini mana kita udah danger banget, cuy. Oke, sayang sekali ini malah kita itu yang nggak gabungin sama si punyanya Billy, cuy. Something mesti kita korbanin nih satu, cuy. Apa ya yang mesti kita korbanin, cuy? Oke, di sini mari kita korbanin ini aja, teman-teman ya. Oke, blue herb-nya kita korbanin. Siapa tahu nanti misalkan kalau kesini lagi kita bisa ambil, cuy ya. Tapi di sini kita lagi perlu grenade launcher dan juga shotgun-nya karena di sana punya ammo-nya, cuy. Oke. Kita coba ke itu ya, teman-teman, ruangan yang atas yang ke naik, apakah gua masih bisa ke sana, teman-teman? Bisa lewat sana nggak ya? Tapi gua kayaknya nggak yakin bahwa gua bisa ke church lewat sini, coy. Oke. Kalau nggak bisa lewat terus gimana? The door tightly shut. It's not going to budge. See? Jadi di sini kita udah nggak bisa buka lagi, teman-teman ya. Berarti kita mesti lewat ruangan yang situ, teman-teman ya. Berarti mesti lewat lantai satu ya, coy ya. Wah, ini muter-muter parah, men, ini ya. Sebentar, gudang tuh kan ke sini ya, teman-teman. Abis itu belok kanan, sepertinya gitu. Abis itu naik. Di sini belok kanan. Oke, masuk. Oh, shit! Mati, mati, mati. Oke, jangan, jangan, jangan. Amit, amit. Jangan mati, coy. Magicnya gitu ya. Kita udah danger, tapi kita nggak mati-mati, cuy. Sama si monyet. Akhirnya mati juga. Oke, oke, oke. Gue jadi bakal load dulu yang di hall, teman-teman, untuk bawa shotgun dan juga grenade launcher-nya, cuy. Oke, guys. Jadi di sebelah sini, teman-teman, gue udah ngebawa, udah berhasil ngebawa akhirnya, ngebawa grenade launcher dan juga shotgun-nya. Kita leave aja di, geletakin aja pokoknya di sebelah sini, teman-teman. Dan nanti di dalam sana banyak bakal ada banyak ammo, teman-teman. Ammo shotgun, terus tadi kok gak salah ammo napalm grenade, yang rebound juga nanti kita dapat di sana. Jadi yang gak akan kita bawa, jadi di sini adalah bensin, teman-teman. Jadi kita oper aja ke si Rebecca yang bakal nunggu di luar. Dan di sini kita sisain satu slot buat napalm grenade ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakal pakai Rebecca dulu buat nginjek kuncinya. Kuncinya di sini, teman-teman. Di sini juga menarik, teman-teman. Ini ada kunci paling depan. Nah, tiga kunci lagi. Gua nggak tahu ini buat apa ya. Coba. Ini nggak bisa diinjak, by the way. I don't know. Mungkin belum bisa diinjak kali ya. Mungkin nanti yang bisa diinjaknya. Atau cuman satu kunci doang. Gua juga kurang tahu, teman-teman. Oke. Jadi cuman emang satu doang itu yang bisa diinjak. Gue juga kurang tahu. Oke, di sini kita bakal masuk dan ngambil pelurunya, teman-teman ya. Oke, dari sini belok kanan. Come on, kanan. Dan di sini menariknya, di sini kayaknya udah nggak ada jalan lagi, teman-teman ya. Jadi di sini kita mesti cari cara. Maksudnya kita mesti gimana lagi gitu loh. Nih, ring rebound-nya kita take aja dulu, teman-teman. Terus ammo-ammonya juga kita take aja dulu. Yes. Terus ini juga kita take. Yes. Apakah kita bakal oper dulu ke si ini ya? Baru kita save ya, teman-teman, biar kagak bolak-balik nanti mati. Kalau misalkan nanti mati, kita mesti oper lagi, coy. Jadi mendingan kita oper dulu, abis itu baru save. Jadi pas... Shit, ternyata ada monster. Gue belum nge-save. What the heck is that? Ada kalong, monster kalong. Batman, 2 biji. Oh shit, gue belum nge-save. Bad idea, bad. Save. I need to save. Gede banget ya. Wow, akhirnya untung kita, gue bisa nge-save ya. Oke, itu monster kayak gitu mesti dikalahin pakai apa, coy? Oke, di sini kita bakal save yang di nomor 1. Save ke 24 kalau gak salah ya. Oh, 23. Oke, let's go. Yang penting kita coba untuk membunuh ya. Di sini nggak ada apa yang bisa diklik gitu. Nothing. Pokoknya kita berarti cuma mesti nembak-nembak doang itu. Bad ya, teman-teman, kelawar ya. Kita cuma punya satu pistol dan nggak ada senjata lain. Oh shit. Hati-hati, guys. Oke, gue ternyata bisa keluar juga ya, teman-teman. Kita mesti apa itu ya? Apakah gue mesti pakai shotgun? Gue juga nggak tahu, teman-teman. Di sini ada si Rebecca. Kita masih fine sih sebenarnya. Tadi udah ke toilet 3 kali apa 2 kali sama itu kelelawar, teman-teman. Coba gua pakai pistol aja, teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa, nanti kita bakal ngeload lagi. Woi, gua di bawah, cok. Woi, tolong. Kurang ajar.
apa nih kondisi kita? Apakah oh masih fine, mantap sekali nih. Preman gogol mah bebas ya. Mati lu. Ternyata ada anak-anaknya guys. Oh shit. Oke, bentar. Caution, udah caution sekarang guys. Wah, gila men. Gue kayaknya mesti reload dulu ya. Kita masuk dulu teman-teman. Wis. Mati gue cok. Gak bisa coy. Kebanyakan dia begini-begini. Aduh, gimana caranya ya? Apakah gue mesti pakai shotgun coy? Pokoknya coba-cobain aja. Apa kita mesti pakai napalm yang api? Gue juga kurang tahu. Coba kita pakai napalm dulu aja kali ya, daripada pakai shotgun dulu. Oke, nah di sini itu bunyi apa sih? Seret gitu guys. Oh ini anaknya guys. Apakah gue mesti matiin dulu? Kayaknya gak bisa ya. Bisa. Kayaknya gue mesti matiin dulu nih anak-anaknya ya. Ngeganggu gitu guys. Wis. Oke mati guys. Udah mati semua yang di luar teman-teman ya. Udah gak ada seret lagi teman-teman. Oke, dan di sini coba kita pegang grenade launcher, berarti kita keluarin ammo kita dulu yang ammo shotgun, teman-teman. Let's go, kita take grenade launcher-nya. Come on. Yep, take. Oke, habis itu kita reload, teman-teman. Gini, equip dulu, habis itu kita reload. Combine. Yep. Kok nggak bisa? Nah, ke sini ya. Oke. Dan peluru magnum, gue juga gak tahu magnum buat apa. Apakah gue bisa masukin peluru magnum ke pistol gue yang udah ada scope-nya coy? Magnumnya di siapa ya? Di Rebecca bukan sih? Oh iya, magnumnya di Rebecca. Coba kita kasih Rebecca dulu coy. Set. Oke, coba kita minta magnumnya teman-teman. Oke, abis itu coba kita combine. Gak bisa guys. Ternyata Magnum ammo nggak bisa dimasukin ke si handgun ini. Jadi gue nggak tahu ini buat apa coy. Let's go, mari kita ke si kelelawar itu ya teman-teman. Semoga bisa di ini nih, bisa ditembak pakai grenade launcher. Wis, nyasar ya pelurunya ya. Ih anjir, nggak bisa. Wow, gue malah di bawah cu, tolong. Oh shit. Oke, kena tuh. Sabar. Oke, kena. Oh, gue kalau kenain ibunya malah anak-anaknya keluar cu. Oh shit. Tolong. Waduh, gue udah nggak ada peluru lagi teman-teman buat grenade launcher ini. Coba mari kita pakai pistol. Oh, tidak. No. Marah ibu-ibunya cok. Kok ibu-ibu? Ada ibu-ibu guys. Ini anak-anaknya tuh ribetin banget gitu loh. Coba kita pakai segala sesuatu senjata yang kita punya lah. Salah lempar cok. Kayaknya molotov gak bisa buat yang terbang cok ya. Oke, molotov gak bisa buat yang terbang. Itu pelajaran baru kita coy. Mungkin berarti kita mesti bawa shotgun juga coy. Oke, di bawah gue, cok. Tolong. Wah, ini kapan mati sih? Gila, men. Wih, ya. Bisa mati nih gue, asli, men. Dari tadi di bawah, dijatuhin. Bawah, jatuhin. Ini makin lama makin banyak, cok. Oke, yes. Mati juga akhirnya, yes. Setelah sekian lama ngeboros ya teman-teman, molotov sampai habis, padahal nggak kena gitu. Ini asli sebenarnya bukan bat sih sebenarnya sih, bukan kelelawar sih. Giginya kok begitu ya? Apa emang begitu kelelawar coy? Apakah bisa diinvestigate? Nothing, nggak bisa cuy. Oke, bagus sekali. Gue udah apa nih? Udah danger parah nih ya. Gue udah matiin kelelawar ini terus apa gitu guys? Gak ada yang terjadi guys. Coba gue ke ruangan safe dulu gitu ya. Kita nge-save dulu cuy. Siapa tahu di ruangan save ada something yang kebuka gitu. Atau yang di ruangan belakang tadi yang ke-lock itu bisa kebuka gitu. Siapa tahu. Nah, now setelah kita matiin si Batman-nya ini, kita mesti kemana nih? Kita mesti kemana ya?
Kayaknya sih kalau ke hall itu nggak mungkin coy. Nggak ada jalan lagi soalnya, no way coy. Bagus, tiba-tiba Batman-nya udah menghilang guys. It looks like you could use something to get up there. Oh, menarik. Jadi kita mesti... Tunggu dulu. Waduh, jangan-jangan gue mesti nge-take hook-nya ya teman-teman. Gue kan ada ngedrop setahu gue tuh hook di ruangan sebelum hall. Jadi hall tuh kan kita sebelum hall tuh kan kita lewat gorong-gorong teman-teman. Nah, gue ada drop hook-nya di sebelah sana. Berarti untuk ke atas sana gue mesti pakai hook tersebut. Oh gila men. Berarti gue mesti ngambil lagi dong. Sedangkan di situ kita udah nggak bisa lewat ruangan kenaik lagi. Kita mesti muter gitu coy. Ntar ada monyet-monyet segala macam coy. Udah nggak ada jalan lagi sih. Ya udahlah kita ambil aja teman-teman. Itu hooknya ya teman-teman. Come on langsung kabur. Oh shit. Mati kan langsung mati. Wah wow, gimana ya. Oke lah teman-teman, jadi videonya sampai situ dulu. Nanti di next episode mungkin udah ada langsung udah ada hook gun ya teman-teman. Karena nanti di luar record gue bakal load lagi teman-teman ke yang sebelum kita masukin Nissan. Jadi shotgun, grenade launcher dan hook gunnya itu gue bakal drop di ruangan yang Nissan tersebut biar nanti kita nggak usah bolak-balik lagi buat ngambil hook gun tersebut guys. Oke, nanti di next episode kita bakal langsung naik ke atas church tersebut, naik ke atas gereja ya teman-teman. Oke, ntar kita bakal lanjut lagi teman-teman episode kali ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini dan sampai jumpa di next episode. I'm Ildas, never mind.